Yo, mulai. Kita hari ini unboxing printer. Printer seri berapa? Pro 500. Pro 500. Kita coba ya, guys. Ini Mas. Ini apa? Urung situ juga. Sing ndi to, Mas? Unboxingnya pakai gunting besar. Gunting besar. Kabelnya juga besar. Kabelnya juga enggak ada. Ini bongkar paksa. Woi. Woi, kalau dilihat rapi nih packing ini. Iya dong. Habis packing kayu juga. Habis packing kayu ada bubble wrap, ada bubble. Ini masih ada plastik wrap. Plastik wrap wrapnya juga ya. Wow. Ini dapat consumable enggak sih, Mas? Dapat consumable sama drumnya. Tinggal pakai. Tadi nyopet kok. Mantul. Tuh, mantul ki. Pak, nanti dijung, Mas. Kita lepaskan dari bagi dulu. Wah, geser. Tuh. Kita dapat apa aja nih? Langsung sobek ya. Yuk. Di sini kita dapat CD driver. Oh, bukan ori. Ini driver atau sikopi ini gini. Oh iya. Dapat kabel USB coy. Kabel power. Ini ada NFC nih lu, men. NFC. Bisa tap kartu. Terus ada tamu sama touchscreen. Sebentar, kita cek dulu. Tonernya. Oh, kita dapat toner, guys. Iya, kan dapat toner drum. Pokoknya siap pakai. Oh, mantul. Dan kondisi ini kondisi ini bagus. Ini kalau ini masih ori, ini kapasitasnya 12.000 lembar karena ini 55 XL, 55X yang kapasitas gede. Kalau yang kapasitas 5.000 lembar dia 55 aja, enggak ada X-nya. Kita masukin. Cep. Oke, kita hidupin. Meledak. Kabel tombol power ada di sini. Wah, hidup, guys. Lihat ya. Iya, gede. Ini ada yang keren itu ini. Enggak keren. Bisa NFC, men. Bisa ora bisa tap pakai kayak kartu ngono lho, Mas. Enggak kok aku ada security nih gua ketunul lu print ini. Jadi nek meh ngeprint tetap sik nembe iso metu print. Secure print. Antara secure sama pelit itu. Ya, tipis. Gitu. Oh, katanya siap pakai. Katanya siap pakai kok enggak ada kertasnya. Oh, kertasnya. Dia pakai kertas tadi. Mana? Ini tray, ada dua, yang satu tray ini, yang satu tray ini.
tampil dulu palsu. Do not unplug. Kaca scannernya juga masih bening. Second tapi kualitas baru nih. Second kualitas baru. Ini lama banget ya. Masih ini inisialis ini inisialis sih masih emang agak lama ciri hasil printer sing seri ini inisialis ini lama nunggu 100 itu ya. Beda-beda soalnya, ada yang 100, ada yang 100, tunggu dulu. Kalau nampun coy. Iya. Okay. Jadi ini guys, printer second tapi kualitasnya baru. Ini apa ini? Tool itu untuk sebentar. Oh, pembuka stapler, esokan pun staples coy. Ini nek logo logo staples ki. Staples. Ki, misalkan nih. Misalnya staples di situ, makanya aku belum baca-baca lagi sih. Kayaknya bisa, soalnya ini tempat masukin staples nih. Nih. Gokil. Printernya bisa staples kalian. Oke. Okay. Oh, sudah bisa nih. Oke. Okay. Bisa satu USB-nya, ada port USB-nya enggak sih? Ada toh. Masa enggak ada? Woi, antu bisa 90 derajat layarnya. Berapa duit ini kok? Ini harganya 4 juta. Nanti saya kasih di deskripsi ya. Oke. Jangan disebutin di sini, enak-enak. Negonya sendiri-sendiri. Saya dapat special price. Kita coba cek. Hitam putih, cuman hitam putih ini dia. Coba kalau color ya. Print this topic. Kita coba ya, ngecek, mau ngecek test print. Coba. Nah, ini udah mulai ngeprint nih. Wih, cepet banget. Woi, ini supply from the skin. Kalau test print aslinya ini. Bagus pokoknya. Kita nggak bisa ngetes print itu. Bisa, bisa. Tapi aku lupa anu nih. Cara nih. Kan deh kok. Belum ngono training. Oh, touchscreen asik coy. Ye. Nanti kita bisa nonton film di situ enggak? Enggak bisa lah. Bisa ya. Gila. Pokoknya nanti kita bakal bikin video untuk ini. Kita explore menu-menu yang ada di sini, yes. Keren nih, keren. Ini printer kita beli dari Jakarta. Pengiriman menggunakan JNE Cargo, 5 hari sampai dan sepertinya lebih cepat, jadi 4 hari sampai. Alhamdulillah. Oh, ada kok tuh nih.
Tas printnya sebelah mana ya kok ya? Antum yang paham. Aku belum pernah buka e-printer ini. Keren nih. Semua kopi. Menunya banyak ya? Banyak. Oh ini, sebentar coba. Sebentar nih. Kita coba cek. Wah, ada akses topnya ya? Apa ini? Ini kalau judi video sih kok. Kita explore dulu, baru sok-sokan ngerti. Nggak lho, kan ini dari unboxing. Oh, masuk ke channel saya nih nanti. Wah, anjay, tak kira. Kalau yang serius nanti di channelnya satunya. Keren nih, digait tadi konten video amazing juga. Intinya oke okay ya kondisinya ya. Oke, okay, kondisinya bagus. Terima kasih.